Udah tasnya duduk sini sayangku. Aduh. Cepet. Iya benar, kamu tidur situ. Ya awas. Di sini benar. Kamu tidur situ benar. Ya, betul. Ini kamu tidur situ. As ngentut ya. Sini mama. Oh iya, para penonton dan para penggemar semuanya ya. Hari ini mama capek. Habis masak. Habis nangis. Masak ketan. Hari ini belum nangis mama. Tadi. Tadi kapan? Tadi. Yang di mana? Mobil. Di mobil nggak nangis mama. Katanya papa. Papa suruh nangis. Suruh nangis mama. Papa suruh nangis, mama nggak mau nangis. Gitu. Sama kayak papa suruh Tasya nangis. Kalau bisa nangis setengah jam, papa kasih duit 50.000. Tapi nangisnya yang kencang sampai yang lain dengar. Ya pas lagi kepengen aja sebentar buat kamu udah diem. Mama mana mau nangis Tas kalau papa yang suruh. Tapi kalau papa yang iniin baru dia menangis. Papa ngomong jangan nangis gitu malah tambah lama nangisnya kalau mama. Ini sisirin istrinya ya. Biarpun ya punyanya bukan masalah tuanya, punyanya begini gitu ya. Boros-borosin beras gitu ya. Jadi ya tetap ya Tas ya, yang paling ngabisin beras siapa Tas? Ini tetap istri. Oh, entok no. Yang beras. Kamu di sini sih Tas. Kaki jangan tinggi-tinggi Tas, kasihan papanya tuh berat. Cepang, Pak. Tuh, ngamuk lagi tuh kucingnya. Gak keluar masuk. Ayo, kening ketekai pang pada dia murah. Tepung tuh ngomong semuanya loh. Kenema aja, Cal. Kenema. Kepang bagaimana? Kepang. Kepang juga ya. Nih, saya kasih trik ya bagi laki-laki yang misalnya punya perempuan galak atau punya perempuan tuh misalnya ngambekan, coba sesekali dia lagi mengamarah itu ambil sisir-sisirin rambutnya terus gitu, terus laki-laki minta maaf. Oke. Istriku sayang maafin lah begitu, nanti perempuan itu bukannya tambah galak, dia akan menangis terseduh-seduh. Biar tembus dong sisir. Tembus nanti di bawahnya gerandul. Kak, ini Pak. Cabut aja kalau yang putih. Panjang bang. Gak apa. Orang duit tuh. Sama kayak kemarin. Ceritanya begini nih. Ceritanya sedikit saja ceritanya. Jangan dulu lo disitu nanti gulur lagi. Nanti malah cabut rontok. Kenapa perlu tepiki? Jadi ceritanya begini kemarin. Saya mau jemput seseorang gitulah istilahnya lah ya. Istri orang itu sama istri gitu. Nah janjian sudah, nah kira-kira orang tuh kira-kira 10 menit tuh sebenarnya sampai di tujuan gitu, kita jemput. Nah dia ternyata pergi ke pasar dulu, jalan-jalan jeng-jeng. Teleponnya saya telepon sampai 15 kali seperempat tidak juga diangkat gitu. Akhirnya saya kesel, saya SMS-in, malah ngayap si Pahlul gitu kan, orang sudah tunggu nih gitu kan yang mau dijemput. Oke, habis itu di perjalanan aku ngomel gitu kan, saya kan suruh kamu buru-buru gitu, nggak taunya malah ke pasar dulu jeng-jeng sama anaknya di bawah. Apa diomelin tuh di jalan, kamu bagaimana sih gitu. Mereka sudah siap jalan, ngirim juga.
Jadi diem aja, di mana dia diem ya salah minta maaf gitu ya. Habis itu saya juga gini ngomong, ya udah aku habis ngomel-ngomel aku minta maaf gitu kan. Tapi aku ngomel juga karena kamu salah, kalau kamu udah salah aku udah ngomel gitu. Habis itu dia nangis terseduh-seduh ya, nangis. Siapa? Mamanya, mama nangis terseduh-seduh tuh tas. Nah gimana sih tadi waktu saya ngomel kamu gak nangis mah? Tapi kiraan saya lagi apa minta maaf kau malah nangis terseduh-seduh itu. Ini nih mamanya nih. Drama begitu. Hah? Temenan, nah, makanya kan tadi waktu di mobil tadi tas waktu jalan ke Purwokerto ya, papa ngomong mama suruh nangis gitu. Nah, tuh rambutnya udah rapi tuh, sudah nggak ngerandul lagi. Sini samping sini, tuh. Di sisi ini. Jangan di, jangan dikepul-kepul, yang nggak jelas dong. Ikut putih kabeh ta? Hah? Putih kabeh rambutnya. Masa? Bisa nyelam. Senyum dong mama, penuh senyum. Gitu. Gue gak boleh sedih dong, senyum. Biarpun kulit udah mengkerut, kalau senyum kan jadi tetap aja mengkerut. Malah banyak kerutan. Ya tas. Tempelan. Gak apa-apa ma. Biar bagaimanapun kamu itu istri yang paling cantik yang aku miliki sekarang. Iya. Ya tas. Maupun mana lagi. Ya tas. Oh jengit 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 nyombel ketok mau. Siapa jengit jengit jengit? Jengit jengit jengit. Udah kebe. Aduh. Perisai. Coba. Dia kok bobo tas sama bobo? Lah, anak si ganggu. Ya lu siapa? Mau kat mau tikon bobo. Tikon bobo jambu aduh malah inget cepruk pada jeruk tas. Ya, apa? Oh, bocor tuh jule. Kapan? Tadilah. Kamu di apa sih di luar suruh masuk sebenarnya suruh tidur bukan suruh main HP. Di luar aja dia main HP tuh. Ya iya dia masuk kan main HP lah dilanjut di kamar. Oh orang masih batiri. Dapat turu kudu batiri. Kudu. Tuh penonton dia tidur mintanya ditemenin mulu. Dia udah besar saya tidur pakai bilik sendiri. Betul. Di atas ada bilik, aku tidur udah di bilik atas. Biar aku dan mama di bilik bawah ya, Mak. Kalau enggak ya kamu yang di sini, aku di atas ya, Mak ya. Kamu sih iya, ya, Pak. Ya iya, mau bilang apa enggak? Iya. Nah, kamu kan udah perjanjian kelas 2, ini udah kelas 3. Kelas berapa lagi? Kelas 5. Kelas 5. Tuh kan. Gini nih. Tapi asiknya kalau Tasya tidur sendiri ya mah. Kita berdua bisa bercanda ya mah. Oh temenan ya. Kalau di sana kamu. Ya. Kalau udah pindah kamu sendiri ya. Udah punya tempat tidur yang. Iya jadi Tasya tidur sendiri ya. Dia ngeliatin mau gini ya nih. Kita berdua lagi bercanda ya mah di kamar sebelah ya mah. Iya. Ada perjanjian kamu. Aku dan mau bercanda. Aku dan mau kelitik-kelitikan. Penonton, kakinya Tasya nih belum bersih nih lihat nih penonton. Kasih lihat penonton nih kakinya. Ini ada ini ada tai kucingnya nempel selamanya tuh di situ. Kucing kotok. Kotok. Tai kotok kita. Ada penonton kakinya tuh. Ini kakinya nih. Kakinya ada itunya ada. Ada tainya. Tai lancung. Tai lancung hitam. Dulu waktu kecil itu cuci dia mau cuci. Tai lancung tai kotok sama.
Udah sisihin rapi-rapi, di krup lagi lah, gimana sih kamu? Cina apa? Nelah rebutan mama. Copot nanti lehernya, copot lehernya. Nah, kan sekarang nyungka romain ku, dia gitu tinggal nangkani nyungka romain. Iya, nangkani romain ke priwi. Nah, ngomongin jenah. Angger siki, nyungka romain. Iya. Angger pindah mau budak kerta yang misalnya romain turun nek. Tenang. Jangan mau dibohongin mah. Jangan mau dibohongin. Gili. Eh, mamanya tua masa mau cari rambutan. Gili. Mau di kayak rambutan gitu sisir kayak. Langkung. Yang tadi ya. Kamu itu copot ke copot ketarik ya, ketarik gundul kok. Yang beneran adalah gundul ya, gundul. Ini kamu udah sapu-sapu yang kemarin keceduk. Sakit gak sih? Kalau sakit udah pasti nangis. Nangis li, waktu kemarin udah nangis mah. Nangis. Udah sekarang nangis gak apa-apa. Udah sekarang nangis lah, kalau kemarin belum lah. Isin yang benar sama isin. Ya kamu udah isin ya. Ketanda ngeram motor terus isin kayak gitu deh. Oh, iya. Lara. Ya, makanya anu sih, anteng udah orang lara. Ya. Panik, bukan terlebut bapak. Mau ngomong pasti kita kok. Masuk tetap sekolah, Mak. Masuk tetap sekolah, Mak. Sekolah. Mak, katanya tasnya ulang tahun, kok gak dibeliin apa-apa, Mak? Oh iya. Marah. Selamat ulang tahun, Tas. Iya, selamat ulang tahun, Tas, ya. Cibulah. Lu beliin apaan, Pa? Papa kasih duit aja lah ya. Yang mana ya? Soalnya kan tahu sendiri, terserah ya udah gak usah dikasih. Oke, dia bilang terserah, pilihan tuh yang pasti. Jajanan nih sih. Atur aja lah. Jajanan. Hah? Nice dulu tas, nice tas. Nice setengah jam 50.000 nya. Mayan kan bekerja. Jajan apaan maksudnya? Ya semuanya. Semuanya tuh kemana. Ini orang dulu gak pernah rambutnya panjang kayak gini nih dulu. Siapa? Mama. Mama dulu waktu ini sering diblondol segini, potong pendek segini. Akhirnya kelihatan lucu banget. Mana bekas merah-merah kayak gigit nyamuk panjang banget nih. Kiri. Kan di... Mama tuh paling pendek panjang segini. Potong lagi segini, segini, segini. Habis pernah. Habis? Iya. Ini kayaknya semenjak menikah yang baru dipotong sekali apa ya, Ma? Enggak, potong ratain doang. Potong tapi di rata-rata lain doang, enggak rata beneran. Besok iya. Apa? Bulu gulung. Apa? Bulu keju. Bulu keju. Bulu. Bulu keju. Apa bulu keju? Apa yang patah? Gua. Mau angkat? Gua. Abi. Mau
obat dulu. Oke. Obat macem. Nah, udah sih. Kapan? Baru saja tidur. Kapan bangun lagi? Kukirin. Oke, mama sudah disisirin. Oh, di sini udah ngantuk. Iya. Nah. Ngantuk mah ngantuk aja. Belum disisirin mah ngantuk. Tidak boleh, ini biasa ya. Lu ketarik rambutnya, copot, copot kabel rambutnya. Ilaha illallah.